Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Ya ampun, para King Kong sudah bermunculan di kota ini. Aku harus mengalahkan mereka semua. Hei, para King Kong, jangan macam-macamlah kalian. Kami ini adalah King Kong yang siap untuk hancurkan kota. Wow, King Kong, kurang ajar sekali kalian. Baiklah, kalau begitu, saatnya aku untuk kalahkan kalian. Janganlah kalian bersombong diri. Cua-cua, rasakan ini King Kong. Wow, baiklah, ayo saja kita bersatu untuk mengalahkan Naruto. Yo, aku sudah mengalahkan salah satu King Kong dan sekarang tinggal dua King Kong lagi. Hahaha. Kenapa kamu ini sangat kuat sekali padahal tubuhmu sangat kecil? Hahaha. Kalian tidak akan bisa mengalahkan aku, para King Kong. Yo, lihatlah. Aku sudah kalahkan para King Kong ini dan semuanya sekarang sudah aman. Ya, tapi kalau habis bertarung seperti ini, perutku jadi lapar sekali. Ya, mendingan aku sarapan dulu deh. Lagi pula kan aku juga belum sarapan. Ya sudah, aku mau sarapan yang enak-enak. Wah, Pak Ipey, dia bikin sushi apa hari ini ya? Nah, sepertinya aku ingin makan di Pak Ipey aja lah kalau begitu. Yuhu, tapi sebelumnya aku harus sedikit patroli dulu nih sambil memastikan semuanya aman dulu sebelum aku tinggal sarapan. Tapi sejauh ini semuanya aman sih, tidak ada apa-apa. Wah, aku akan mengecek keberadaan para King Kong. Mana para King Kong itu? Apakah mereka berhasil menumbangkan Naruto? Aku menugaskan para King Kong untuk mengalahkan Naruto. Wah, apa yang terjadi dengan King Kongku? Hah, kalian bangunlah. Ya ampun, payah sekali. Mereka ternyata sudah ditumbangkan oleh Naruto. Wah, tidak mungkin. Aku sangat marah. Naruto sudah menyebabkan para King Kongku seperti ini. Tidak bisa aku biarkan. Aku harus mencari keberadaan Naruto. Di mana si Naruto ini? Aku juga akan membangkitkan para monster Star Conqueror. Hahaha. Bangkit, yo, lihat. Para monster Star Conqueror sudah bangkit mengelilingi kota ini. Naruto tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kota ini akan terbakar oleh para Star Conqueror ini. Hahaha. Jangan macam-macam sama Nenek Granny. Wah, apalagi ini? Kenapa kota-kota terbakar? Ya ampun, ada para bintang. Mereka adalah monster bintang. Jangan-jangan mereka merupakan monster Star Conqueror. Wah, sepertinya para monster ini kuat sekali ya. Terus bagaimana aku untuk mengalahkan mereka? Bagaimana caranya mengalahkan mereka semua? Wow, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku harus bisa mengalahkan mereka semua. Ya ampun, apinya makin besar. Siapa yang membangkitkan monster Star Conqueror ini? Tolong, 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 tolong. Tenanglah, aku akan menyelamatkanmu. Nah, coba kalian berdua tunggu di sini yang tidak ada apinya. Terima kasih banyak, Naruto. Aduh, tolong, 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 tolong. Iya, sama-sama. Di sana rupanya ada Nenek Granny. Hei, Nenek Granny, apakah semua ini adalah perbuatanmu? Oh, iya, tentu saja. Lihatlah, seluruh kota ini akan hangus terbakar. Tidak tersisa. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Nenek Granny. Yo, aku akan tunggu di sini saja. Naruto pasti akan sibuk melawan Star Conqueror. Tidak mungkin. Dia kabur rupanya. Tapi aku harus kalahkan para Star Conqueror ini dulu sebelum aku pergi. Soalnya apinya bisa makin besar. Aku terkena letusan. Letusan apa itu tadi?
Sepertinya ledakan dari mata Star Conqueror. Waduh. Ayo Mil, kita main lagi perosotannya. Iya Kayuto, ayo Kayuto. Yoho. 1, 2, 3 meluncur. Yo, asik sekali loh Mio. Cepat kamu meluncur. Ya, kenapa kamu gak mau meluncur Mio? Ayo Kayuto, soalnya takut Kayuto. Rupanya ada anak-anak di sana. Wah, mereka bisa menjadi tambahan pasukanku. Aku akan sihir mereka menjadi monster Star Conqueror. Anak-anak, kalian akan aku sihir menjadi monster Star Conqueror. Siapa ini Mio? Ya ampun, kenapa dia mengelilingi kita? Ya Kayuto, saya menakutkan sekali. Mio, apa yang terjadi pada kita? Kayuto, kenapa kita jadi seperti ini? Dua jam lagi kalian akan berubah bentuk menjadi bintang dan kalian akan menjadi Monster Star Conqueror. Hah, dua jam lagi? Benar sekali. Oh tidak, Mio, kenapa kita jadi seperti ini, Mio? Kayuto, tolong! Hah, sepertinya aku mendengar suara minta tolong. Tapi terlebih dahulu aku harus mengalahkan para Monster Star Conqueror ini. Perlahan aku harus memecahkan mata dari mereka dulu. Baca. Wah, kenapa keras sekali? Bagaimana caranya untuk mengalahkan mereka? Hah, gawat sekali. Para Monster Star Conqueror muncul. Naruto, kamu pasti kesulitan untuk melawan mereka. Aku punya serum yang bisa meningkatkan kekuatanmu menjadi 100 kali lipat. Makanlah ini. Iya, Kid Butler. Cepatlah kamu makan. Nanti kamu akan menjadi sangat kuat. Baiklah, Kid Butler. Kenapa jadi seperti ini? Seperti itu memang efeknya. Tapi dengan kekuatan itu, kamu bisa dengan mudah mengalahkan para Monster Star Conqueror dan juga Nenek Granny. Iya, Kid Butler. Terima kasih banyak, Kid Butler. Sepertinya aku merasakan sesuatu yang berat di tubuhku. Sepertinya aku menjadi semakin kuat, Kid Butler. Baiklah. Sekarang saatnya aku untuk kalahkan para Monster Star Conqueror ini. Lihatlah. Aku sekarang sudah memiliki kekuatan yang sangat super sekali. Sekali tebas, para Monster Star Conqueror kalah. Lihat ini. Sekarang monster yang ini, aku sudah mengalahkan satu. Lagi-lagi matanya meledak. Tapi sering-sering. Mudah sekali lah. Semuanya akan hancur. Dua, aku sudah mengalahkan dua monster Star Conqueror. Sekarang masih ada 8 lagi. Banyak sekali sini monster Star Conquerornya. Mantap sekali. 3. Nah, ini adalah monster keempat. Meledak lagi. Dan monster keempat akan aku kalahkan juga. Sering. Mantap. Nah, sekarang monster kelima. Aku sudah berhasil menebas matanya tanpa terjatuh. Monster keenam. Mudah sekali. Berikutnya monster ke-7. Masih tersisa 4 lagi. Lihatlah, sekali tabrak. Semuanya akan hancur. Sering. Yang penting aku menghancurkan matanya supaya tidak makin membuat kebakaran di kota. Wah, masih ada bolanya. Bolanya meledak lagi, ya ampun. Dan sekarang tinggal 2 monster lagi yang berada di sini. Sering. Oke, bulannya meledak lagi. Dan masih ada 1 monster lagi yang harus aku tumbangkan di sini. Oke, mantap sekali. Sekarang aku akan menumbangkan monster yang ini. Ada bola lagi. Mana bola tadi? Menghilang. Tidak apa-apa. Yang penting semua monster Star Conqueror sudah aku kalahkan. Lihatlah, tidak ada lagi yang tersisa. Sekarang saatnya aku untuk mencari
keberadaan Nenek Granny supaya dia tidak macam-macam membuat monster-monster yang lain lagi. Hai, Nenek Granny, di mana dia? Oh, apa itu? Itu Yutamio. Apa yang terjadi pada mereka? Yutamio, Nenek Granny, kurang ajar sekali, pasti ini semua perbuatanmu. Hehehehehe. Benar saja, ini adalah perbuatanku. Mereka berdua akan berubah menjadi monster Sarah Conqueror 2 jam lagi. Oh, tidak mungkin, Nenek Granny. Aku akan kalahkan kamu. Wah, kenapa kamu sekarang menjadi sangat kuat? Kamu pasti mendapatkan serum kekuatan super dari Cat Butler. Tidak adil. Harusnya aku bisa mengalahkanmu dengan mudah, Naruto. Sini kamu. Dengan kekuatan ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku sekarang. Aku menjadi 100 kali lipat lebih kuat. Dan aku bisa mengalahkan monster Sarah Conqueror dengan sekali tebas saja. Yo, lihatlah. Lihatlah, Nenek Granny ini sudah aku kalahkan. Ya ampun, tapi kasihan juga nih si Yuta dan Mio. Aku harus membuat mereka kembali lagi menjadi manusia normal. Tenang saja anak-anak, aku bisa membuat kalian menjadi manusia normal dengan bantuan Cat Butler. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya.